Okey, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan kurnianya malam ini tuan-tuan dan puan-puan, teman berteman bersama dengan anda, saya penyampai yang bertugas. Penyampai yang paling macho, penyampai yang paling sado dalam dunia. Tak lain tak bukan Jeffrey Diano Balento. Malam ini dalam segmen Sembang Santai. Bertemakan anda, saya penyapa yang bertugas. Apapun, thank you, terima kasih buat rakan-rakan Wall yang sedang menonton. Thank you, terima kasih. Buat rakan-rakan, bukan saja di Cyberjaya, bukan saja di negeri Selangor, Melaka, Terengganu. Kita ada orang Johor, orang Pahang, maupun luar daripada negara Malaysia. Malam ini yang paling penting, jangan lupa, malam ini saya minta rakan-rakan Johor tolong share baik-baik. Malam ini kita ada artis selebriti kita daripada Johor, Darul Takzim, JDT. Okey, kalau semua telah bersiap sini, kita akan bersama atau kita berkenalan dengan tamu sembang santai kita malam ini. Tak lain tak bukan seperti mana yang telah anda ketahui, kita ada Marhain Baskes. Assalamualaikum Marhain Baskes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, saya tengok macam zaman hang tua hari ini. Yes. Dengan bertanjak datang daripada Johor. Yes. Johor di mana? Kenal dululah. Kita kenal salam ta'aruf dululah. Kita berkenalan dengan yang berkaca hitam ni dululah. Saya Yan. Yan daripada Plaza Larkin. Plaza Larkin, Johor. Lambai sikit untuk orang JB. Wow. Yan yang pertama, Yan, dan yang kedua siapa? Saya Yus. Yus. Double Y. Yan Yus. Umar dah tu. Kalau tengok nama Y ni, umur sebaya ke tak? Saya otai sikit lah. Alamak. Otai. Yan berapa umur sekarang? 52. 52 dan juga Yus? Ya, baru 37. 37. Ya Allah. Nampak macam bangka. Abang Adi. Okey, Yan dan juga Yus, ini kali pertama menjejakkan kaki di Konti City CFM, betul? Ya, betul. Saya difahamkan Yan dan juga Yus ini antara orang yang sering kali menghiburkan rakan-rakan di Larkin. Di mana? Plaza Larkin. Di mana? Plaza Larkin tu terletak di mana? Di dalam Larkin. Sudah okay. Sinonimnya Larkin ni dengan Stadium JDT. Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus. Orang tuan rumah kepada Johor Darul Takzim. Johor Darul Takzim. Lebih kurang 5 km, anggaran 5 km daripada stadium. Jarak di antara tempat you baskes dengan dalam 5 km. Dalam 5 km. Sejujur, lebih terkenal dengan selera Johor. Selera Johor. Di bangunan Mara, Plaza Mara Larkin. Plaza Mara Larkin. Ya. Syat lah Yus. Bagus lah Yus ni, kan? Dia seorang yang peramah. Okey, saya nak minta Yan dan juga Yus, siapa orang yang bertanggungjawab dengan Marhain Baskes ni sebenarnya? Siapa orang yang bertanggungjawab sebenarnya? Sejujurnya dia bermula dengan saudari Yan kita. Saudari Abang Yan kita ataupun brother Yan. Untuk share kawan-kawan semua di Johor, orang kenal dia dalam arena Baskes ni. Okey. Saudara Awang. Awang. Kita panggil Awang. Kita panggil Awang. Awang Yan lah. Awang Yan lah. Orang Singapura pun kenal. Pulomo, Mr. Awang. Jangan panggil. Kita panggil Awang Yan lah. Okey, Awang Yan antara orang yang orang kata yang mula-mula bersama dengan Marhain Baskes ni. Betul eh? Betul. Ataupun cuba Mr. Awang Yan ceritakan sedikit sejarah ataupun macam mana terjadinya ataupun macam mana dapat menubuhkan Marhain Baskes ni. Silakan. Sedikit orang kata sinopsis cerita tentang Marhain Baskes ni. Silakan. Ya, yeah, saya mula dengan Yus ni pakai nama apa ni, Stock Zone Baskes. Stock Zone Baskes. Kami mula on dekat kedai dekat sana. Lepas tu kami on lah macam biasa kan. Macam biasa. Dia ringkas tu begini. Sejarahnya kami bermula kenal di Facebook.
Facebook. Walaupun kita tidur di Johor Bahru, rumah tak jauh, tapi jodoh perkenalan di Facebook. Oh, jodoh perkenalan di Facebook. Sebabnya kami ni sama-sama adalah ahli. Ini dia punya jalan cerita. Jalan cerita je. Bermulanya kami ni adalah ahli Black Brothers daripada Johor Bahru. Ahli Black Brothers. Okay. Jadi kami dari selatan ni ramai. Okay. Jadi satu hari abang Jan atau awang kita ni dia buat cadangan. Kita kumpul kawan-kawan Black Brothers di Johor Bahru. Alright. Dah kumpul, kita minum, kita jam. Jam tak plan lah. Maksud dia tu siapa yang ada jalan lah. Spontan lah. Okay, alright. Jadi saya ingat lagi daripada bulan 6 2018, kita jam saja-saja. Okay. Kemudian saya ni sukalah sibuk-sibuk minum-minum kat Stop Zone, Stop Zone JDT Cafe. Okay. Kat situ abang Yan tengok FB saya, dia tanya, "Bro, kita jam-jam basking." Kebetulan tuan punya Stop Zone Buskers ni, Stop Zone Studio member ni juga. Minat muzik. Okay, Korang main je lah. Dan betul, dengan jujurnya kami tak ada niat nak collect duit. Maksudnya bukan niat nak basking. Pergi main tu cakap malam balik kerja kita share dengan kawan-kawan. Dan tak ada fikir apa pun, tak ada lalu tuju lah. Masa tu tak ada nama, tak ada apa, main dua orang. Lepas tu toke kedai tu cakap form lah Buat basking. Ada kata disiapkan barang. Masa tu berapa orang? Asal berdua. Masa you all campur-campur tu berapa orang? Yang mula-mula kita jumpa tu 4-5 orang lah. 4-5 orang. Tapi itu dalam sesi Black Brothers. Okay. Lepas tu saya duduk-duduk kedai ni, main sorang-sorang. Just orang cakap hanya nak share apa kita ada. Apa yang nampak, jom kita basking. Barulah saya ni bukan orang basking. Otai kita memang terkenal dekat Johor Bahru. Jadi awang, jangan sebut otak. Awang. Dia ajar saya macam nak basking. Tuan kedai nampak macam ada adalah chemistry berdua tu. Dia suruh buat basking berdua. Kami mula berdua, daripada dua jadi bertiga, berempat, berlima. Kalau ingat tahun berapa tu? 2018 kejadiannya. Tak adalah lama, baru. Baru, tapi dalam proses nak bulan 6 ke bulan 11 secara rasminya, 3 bulan tu kita mencarilah. Maksudnya dalam proses nak jadikan satu solid basking tu. Bulan 11, penghujung bulan 10 2018 tu secara rasminya kita start basking secara rasminya. Alright. Di Lakin tu lah. Di Plaza Lakin. Di Plaza Lakin. Ni perasa. Kalau followers ataupun kawan-kawan teman-teman Facebook, saya baru upload kurang seminggu lepas. Pegawai yang bertanggungjawab mencari basking di Plaza Lakin. Kita upload, kita bagi penghargaan lah. Tanpa dia kita tak betul boleh. Jadi bermula begitulah secara ringkasnya. Marhaim Baskers ni daripada Facebook. Gathering Black Brothers kat Johor Bahru. Pergi kat kedai makan, dan dia merebak sampai jadi basking. Tapi sebelum tu memang ada tak, sebelum you all masuk, ada tak baskers-baskers yang lain pernah main di situ? Sebelum kami memang tak ada. Dah lama tak ada. Sebab bagi saya Johor ni antara ramai, paling ramai anak seni di Johor lah. Tapi masalahnya sekarang di Plaza Lakin tu memang tak ada orang main baskers langsung. Tak ada. Sebelum kami memang tak ada. Tapi alhamdulillah selepas kami, sebab kami hanya main slot Sabtu Ahad. Dan kami main slot pagi. Pagi pukul berapa? Pukul 9 sampai pukul 5-4 petang macam tu lah. Daripada pagi? Pagi. Ya, sebab komplek pagi dah buka. Dan kebetulan tempat kami main tu di food court. Jadi kami main pagi sampai petang. Alhamdulillah selepas kami bermula, hari ini di Plaza Lakin hari-hari ada basking. Alhamdulillah lah, muafakat kita. Hari Sabtu Ahad kami, hari Jumaat, Khamis ada Silver Tortoise. Hari Rabu ada personal. Hari Isnin, Selasa ada grup lain. Jadi sekarang ada 4 atau 5 grup di Plaza Lakin. Adakah you kenal semua? Semua kenal, semua kawan, semua member. Semua kawan member. Asyaklah awak. Ini penangan ni. Ini sebenarnya hikmah daripada kita bersilaturahim sebenarnya. Alhamdulillah, syukur. Kalau dengan sangat. Kalau dengan saya ni senang. Senjata kita apabila kita berjaya ialah kita jaga, kita pelihara silaturahim. Terbaik. Itu je, betul lah awak. Awang lama takkan tak tahu kan. So awang, apa perasaan bila dapat join dengan you, berganding bahu untuk sama-sama menaikkan nama Marhaim Baskers ni? Saya banyak ada campur join dengan band-band basket. Tapi dengan you, saya macam chemistry tu kena. Macam jiwa saya, jiwa dia nak. Nakkan benda ni kan. Kenapa tak basket dengan orang rumah ya? Apa? Basket dengan orang rumah ya. Orang rumah tak boleh main gitar?
Tak boleh. Orang rumah dia dekat rumah je. Dia bagian-bagian komen lah, komen lah. Dia penasihat lah, penasihat lah orang-orang. Okey, so macam mana dengan sambutan di sana bila diorang nyaksikan Marhaen Buskers ni? Sambutan daripada pendengar-pendengar sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami bukan daripada golongan pemuzik atau keluarga pemuzik. Okay. Jadi okay, kalau saya nak imbas kembali pertama kali saya basking hari pertama pada bulan 10. Okay. Minggu terakhir 2018. Hari pertama saya main 2 jam pertama saya krem. 2 jam pertama, tanpa henti. Ada betul-betul macam gap-gap tu. 2 jam pertama saya krem. Itu pengalaman pertama saya lah. Pengalaman pertama. Kita ikut abang-abang kan. Jadi manisnya pada minggu lepas ni cerita fresh lagi hari Ahad yang lepas. Kalau orang selatan dia kenal. Okay. Masa kami tengah set up barang pukul 8.45 pagi. Pagi tu kami dah set up barang. Okay. Kita turun. You punya barang dua gitar je kan? Dua simple gitar. Ya. Simple. Satu speaker, speaker M portable untuk suara. Alright. Satu untuk gitar. Okay, right. Okay. Kami setting barang biasalah, susun wire, mic apa semua. Alright. Datanglah BJ Kadir. Okay. Kalau orang Singapura dia mesti kenal, orang Johor Bahru kenal BJ Kadir ni. BJ Kadir. Standard dia macam chef celebrity, chef one kita lah. Okay, kita ada chef one. Okay. Singapura ada chef Kadir. Alright. Okay. Yang ni memang ada saya chef, manis. Nama dia chef Kadir lah. Oh, panggil. BJ Kadir. BJ. BJ Kadir. BJ Kadir. Ah, BJ Kadir. Dia chef celebrity dan pelakon juga. Okay, alright. Ah, jadi dia, saya memang kenal dia. Dia datang kat kita, dia dah habis sarapan pagi. Oh, awak dua orang ni lah ya, yang orang Singapura kata yang selalu hiburkan orang kat sini ya. Oh, kita tengah setting macam rasa alhamdulillah kan. Ada info lah. Ada info. Dia okay, kata bagus lah you all ni dua orang. Bila menyanyi bukan sekadar menyanyi, ada infotainment, ada entertainment dia lah. Entertainment, entertainer dan okay, right. Entertainer kita masih tak boleh nak cakap sangat lah, tapi okay, kita right. Daripada share maklumat lah. Contohnya sebab Plaza Larkin ni ibu pejabat Mara Negeri Johor. Okay. Jadi andai ada program di dalam plaza, kami akan tolong war-warkan. Selain daripada kami juga akan bagi informasi lah. Contoh dekat bawah Seri Johor ni ada semua makanan daerah negeri Johor. Semua dia. Kalau pagi Di Plaza Larkin. Okay. Kalau tetamu nak makan pisang goreng dah siap. Nak makan sate pagi-pagi dah siap. Dah siap. Tak perlu carilah. Kalau nak cakap Johor tu ada nasi ambang, memang ada kat sana. Soto kan, mi rebus tulang. Maggi. Oh, pun ada. Ada. Kalau orang cerita Johor punya biryani gam pun ada. Allahuakbar. Dan biasanya orang Johor akan cari kacang pun rujak asma. Di bawah satu bumbung kita ada semua. Tapi maknanya tempat you all perform tu memang semua beraneka lah. Beraneka. Memang tujuan mana diadakan. Mana you start pagi 8.45 contohlah, pukul 9 you start. Kedai ada, memang dah buka lah. Dah buka dan kedai nasi lemak semua ada lah. Dan tu spesialnya Johor. Pagi-pagi dah buka sate dengan pisang goreng. Pagi-pagi. Dan jangan tak percaya, orang beratur beli pisang goreng pagi-pagi macam kita kat kampung dulu. Dan yang agak mungkin lah kelebihannya sebab ramai pengunjung-pengunjung Singapura. Mereka masuk pagi. Yalah, dia masuk pagi. Jadi bila berkumpul ramai-ramai, mereka akan makan kat situ. Dan kami sekadar memberi maklumat apa ada berlaku dekat sekeliling sekitar Johor Bahru, kat Larkin. Alright. Ataupun kita share bagi pengunjung-pengunjung, sebab kat sana tu dia hub pelancongan. Kalau mungkin orang terlupa je nak makan kat situ, ada kacang pol. Mungkin tak nampak kan food court. Kalau orang terlupa nak makan nasi ambang ataupun soto, kita cuma tolong war-warkan nama kedai. Oh, warkanlah. Bukan saja kita buskers kat sana. Maknanya maknanya dengan cara tu orang boleh tertarik dengan kita. Maknanya bukan sekadar diorang menyanyi saja, diorang boleh mewar-warkan info-info. Mungkin ada yang kehilangan anak, pernah, mungkin kececiran barang, kunci. Tu normal lah, normal lah. Dan itu yang manisnya sebab kami tak tak letakkan standard kami sebagai penghibur. Kami masih belajar. Masih belajar. Tapi bila orang macam BJ Kadir tu orang lama, dia menghargai kita lah. Dan dia kata orang-orang Singapura semua cerita, bercerita lah. Jadi macam kita terkejut. Rupanya ada orang perhatikan kita. Kat situ kami rasa agak manis lah bila ada orang yang macam tu datang kepada kami dan kongsi maklumat. Tak tahu apa nak cakap, alhamdulillah je lah. Alhamdulillah lah. Nampak Syed Yus. Yus ni seorang yang tenang, relax. Dia susah ke senang, steady je dia. Betul Yus eh? Tengok janggut lah. Hotel tu bro. Okay, macam mana awang dengan awang punya pandangan tentang dunia basking sekarang ni awang? Maksud saya tu awang dengan Yus basking berdua.
Okay. Kalau kita tengok yang lain ni, busking majority bertiga, berempat, berlima. Kami ni, kami nak simple je. Simple. Senang, pasal senang gerak dua orang. Okay. Jadi kepala pun tak sakit. Okay. Kan? Tak payah fikir benda-benda yang walaupun gaduh-gaduh, tapi kita orang ambil tu macam adik-beradik. Adik-beradik kan. Itu je. Kan? Itu je lah. Dari segi konsep, dari segi yalah, kadang-kadang saya rasa antara basking yang paling sikit you all lah. Yeah. Mungkin ada mungkin lain orang pun ada juga. Tapi yang nampak sekarang ni yang nyata you di Larkin, di Plaza Larkin kan. Betul. Mungkin di Plaza Larkin tu mungkin orang-orang Johor, orang-orang Singapore yang datang ke Plaza Larkin mungkin kenal you all. Kan? Tapi kalau kita tengok di Kuala Lumpur, majoriti ada 4-5 orang. So apa pandangan you all sebenarnya? Kami imbas sikit sejarah. Kita start dengan Stop Zone Baskers tu, himpunan pemuzik-pemuzik lah. Dari situ kami belajar lah. Alhamdulillah bila kita campur pemuzik, kita dapat ilmu. Alright. Tapi bila kita nak share ataupun kami nak cuba bawa karya sendiri, kat situ tu tak ramai yang percaya. Okay, itu adat lah. Kami belajar kat situ. Yes. Jadi dekat situ siapa yang nak serius, dan kawan-kawan ni semua diorang ada banyak komitmen. Maksudnya hari ni main dengan kita, besok main dengan orang lain. Itu dunia basking lah. Okay, alright. Tapi kami cuba nak setkan, kalau kita buat marhain ni, bukanlah cakap sampai sign mati, tapi kita nak ada satu arah tuju yang sama. Alright. Macam kenapa saya nak cakap arah tuju sama, kami nak share lagu kami yang kami buat. Okay. Selepas kita basking. Alright. Konsep kami simple tu, kita cuba buat akustik sound yang rare lah. Yang rare. Sound akustik, maknanya kita tak ada effect. Okay, kedua, Original. Okay, ketiga, kami cuba, kenapa kali ni daripada Stop Zone saya tukar kepada Marhain Baskers. Saya kena sebut sebab kita kena berterima kasih dengan Stop Zone yang mengajar kita. Alright. Marhain ni seperti mana kita tahu, rakyat jelata. Rakyat jelata. Jadi kami dalam mencari dalam setahun ni, kami nampak tak ramai orang nak main lagu rakyat. Lagu rakyat. Yes. Yang mungkin dia tahu-tahu tapi sekarang ni macam ditinggalkan. Betul. Alright, okay. Dan kebetulan saya nampak, sebelum saya baru start tu, sebab saya baru start lagu rakyat, kebetulan lagu Flow 88 yang tengah berletup sekarang, Hutang agak famous. Tapi sebelum tu saya nak eksperimen dengan awam. Okay. Saya buat lagu Pak Kaduk. Sampai dihafal. Mula-mula dia kata, buat apa nak ambil lagu ni? Seloka Pak Kaduk tu lagu budak sekolah. Okay. Orang belajar tak kata 4, tak kata 5. Saya cakap, cuba dulu. Kebetulan saya ada pengalaman terlibat dengan program-program macam tu. Dari situlah kami bermula. Saya nampak betapa perlunya untuk kami ambil tanggungjawab ni, kongsi lagu-lagu rakyat. Dekat situlah kami dah main lagu Joget Mak Andam. Lepas tu kami dah main lagu Lemak Manis Alasan Amboi. Dan alhamdulillah, abang-abang kita daripada pandang lagu ni sebelah mata, lagu wajib sekarang. Dia jadi gila lah. Dia dah jadi ketagih lah. Lagu Pak Kaduk, kami pernah perform ataupun... Pak Kaduk lagu dia bukan kami Pak Kaduk. Bukan. Pak Kaduk sikit. Aduhai malam Pak Kaduk, ayamnya menang. Okay. Bila you nyanyi, awang tolong ambilkan gitar, buka gitar tu. Kita main live. Kita buktikan dengan pendengar-pendengar. Kerana saya rasa bangga kerana Marhain Baskers ni dia cuba menaikkan lagu-lagu rakyat. Kalau orang kata macam cerita dongeng, kalau wayang kulit, kalau saya rasa ini adalah satu kelainan dan satu keunikan. Perjuangan juga pada saya. Perjuangan. Biasa kami punya introduksi, saya akan mulakan dengan lagu joget. Maknanya mukadimah kami sebelum kami start apa-apa. Alright. Apa Yus? Ambil gitar Yus. Kita buat serangan berkembang. Awang boleh awang Alright. Kita buat lah. Kita malam ni saya nak bagi peluang awang dengan Yus untuk tunjukkan bakat bahawasanya Marhain Baskers bukan saja dikenali di negara Malaysia tetapi di luar negara Malaysia, termasuk Egypt, Oman, Arabi dan juga Somalia. Amin. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita doakan yang baik-baik. And you all bertuah kerana dapat berjumpa dengan saya. Betul. And kami yang bertuah sebenarnya. Janganlah macam tu. Saya dapat pejuang-pejuang lagu-lagu rakyat ni bukannya senang. Okey, lagu apa lagu yang saya nak tanya dengan Yus dengan Awang, antara lagu yang sering kali dibinati di Plaza Larkin, lagu rakyat.
Ah, kalau sekarang ni lagu rakyat yang biasa orang nak main, kami main dua kali, Lemak Manis lah. Lemak Manis. Okey, kita dengarkan persembahan lagu Lemak Manis daripada Marhain Basker. Silakan. Kita ambil masa sekejap. Kita tengok kejap lagi eh. Steady use. Awang okey awang eh. Okey, alright. Saya rasa lagu Lemak Manis ni sangat popular. Semua okay. Orang tahu. Yes, semua orang tahu. Kalau kita main lagu Pak Kaduk yang orang tak tahu, boleh. Yes, kejap lagi kita main eh. Okay. Main medley pun boleh, medley pun boleh, tak ada masalah. Okay. Malam ini memang malam khas untuk Marhain Basker bersama dengan juru kamera daripada CTC Live. Yes. Dah standby? Okey. Silakan. Terukir bila disapa.
apa dahsyat. Nampak kan, ini lagu rakyat yang diberi judul Lemak Manis. Lemak Manis rakam semula oleh Abang Roslan Madun. Abang Roslan Madun nyanyian asal lagu siapa ni? Lagu ni lagu rakyat, jadi ikut apa yang saya tahu dan dikatakan oleh Abang Roslan Madun. Okay. Kita tak dapat trace siapa punya asal. Alright. Sebab tu Abang Roslan Madun buat dalam sebentuk rakaman supaya tak hilang untuk anak cucu kita. Nampak dahsyat. Awang macam mana awang bila lagu Lemak Manis ni dulu awang tak layan, betul eh? Betul ni. Sekarang layan. Ni apa perasaan awang sebagai orang lama jugalah eh, bila dapat join dengan Yus bawa lagu Lemak Manis ni? Apa keistimewaan lagu ni sebenarnya awang? Jujur lah. Saya rasa si Yus ni nak buat konsep macam gini. Okay. Konsep kami, keadaan kami macam ni, pakai tanjak macam gini. Okay. Lepas tu dengan lagu-lagu rakyat ni, saya ikut lah. Terima seadanya. Yes. Sebenarnya lagu rakyat ni juga banyak lagu yang menceritakan tentang kehidupan. Yes. Dan nasihat. Nasihat. Yes. Dalam lagu ada nasihat. Yes. Jadi pada saya, apa yang kita boleh bagi untuk pengunjung yang datang di situ. Yes, betul. Sebab kita ada anak-anak. Ya, anak-anak. Ada orang tua. Yes. Dan paling mencabar kami pernah dapat datang orang tua, "Dek, minta lagu Cocok Kendong." Cocok Kendong. Wah. Macam mana bang? Lagu Cocok Kendong. Jadi hari pertama tu kita rabak lah, memang rabak. Tak betul lah. Tak betul lah. Tapi saya ambil positif. Antara lagu-lagu rakyat yang cukup popular di belah Plaza Lakin biasanya, antara lagu-lagu rakyat yang biasa dia mainkan selain daripada Lemak Manis, Pak Gaduk, Pak Gaduk, Cocok Kendong, Cocok Kendong. Kita juga main lagu Tiga Kupang. Lagu Tiga Kupang. Oh, lama best. Lagu lama ada tak lagu lama? Lagu ini Piramli. Makanan lagu Piramli memang set list pembukaan kami lah. Alamak, lagu apa eh? Kalau biasanya pembukaan kami, kami akan start dengan medley lagu Pujung Pak Belalang dengan lagu Bujang Lapuk. Pujung Pak Belalang dan juga Bujang Lapuk. Kita buat medley lah, tak lama, dalam 3 minit. 3 minit. Tapi okey lah, dia lama-lama pun orang boring. Dia main simple-simple je. Konsep kami nak bawa basking dengan yang ringkas. Okey. Kerjasama kami, Abang Yan akan cover coding tu. Saya akan bagi color-color sikit je. Alright. Kita bukan hebat sangat, kita color-color je. Tapi you color pun jiwa. Itu yang kita nak kan. Kita color-color ikut orang buat apa kan. Kita color-color tapi jiwa. Itu yang kita nak. Orang dengar, uish, alamak. Sedikit lah susunan arrangement kami, sikit lah. Sikit lah kan. Sikit lah. Nampak tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, mana yang nak tengok Marhaen Buskers ni, jangan lupa. Setiap hari apa di Plaza Lakin? Kami bersiaran pada setiap Sabtu dan Ahad. Sabtu Ahad. Sabtu Ahad. Bermula seawal jam 9 pagi. 9 pagi. Berakhir sehingga jam InsyaAllah 5 jam petang. 5 petang. Maksimum kami pernah buat ada permintaan pukul 6 lah. 6 lah. Lepaskan lepas 1 jam lah lepas 1 jam. So macam mana sambutan di Lakin? Adakah ada yang panggil you all untuk buat show performance di majlis-majlis, ada tak? Alhamdulillah, semenjak kami berdua rebranding dengan nama Marhaen Buskers, kami pada bulan 11 lepas kita dapat buat sempena hari kanak-kanak sedunia. Alright. Di mana? Kami di Sekolah Kemasan Tanjung Puteri. Tanjung Puteri. Sekolah Kemasan Tanjung Puteri ni betul-betul di sebelah Stadium Lakin. Allah, doket bonah. Sebelah yo. Sebelah yo. Okey, kemudian kemudian tu, kami juga sebelum bulan 11, bulan 10 kami dijemput oleh owner kedai. Owner kedai. Ini pun sebab dia datang makan dekat Plaza Lakin. Okey. One Tropicana Steamboat. Di mana? Bertempat Setia Tropika Johor Bahru. Setia Tropika Johor Bahru. Kalau orang Johor Bahru ni ataupun pengunjung-pengunjung luar Johor Bahru, selepas je tol Kempas, tak sampai 2 km sebelah kanan. Sebelah kanan dah nampak. Dah nampak Setia Tropika. Alamak. Jadi alhamdulillah kami pun tak tahu yang yang mempunya yang punya Tropika One Cafe Steamboat ni VIP. VIP. Dia hantar orang dia jemput main. Jadi kami pun orang jemput dan dekat situ kami belajar satu benda lagi. Alright. Macam mana orang panggil jemput kita basking? Okay. Selepas buat doa selamat, ada qasidah, ada doa selamat kita, dan juga ada kita siap dengan bacaan Al-Quran sepuluh program. Semua Islamik lah. Islamik lah. Jadi selepas tu kami kena carry orang nak makan, nak bawa mood macam mana. Alright. Dekat situ you all belajar lah. Jadi alhamdulillah kami start explore masa satu Muharram. Okay. Kalau
kalau cakap orang ketawa. Tapi kami cover lagu Satu Muharram. Satu Muharram. Lepas tu saya mulalah. Lagu Umar Hijrah lah. Ya, yeah, Satu Muharram detik permulaan. Okay. Jadi saya bincang dengan Abang Jan, kita dah ambil tanggungjawab kita untuk lagu rakyat. So lagu-lagu nasihat yang yang Islamik ni kita cuba pula dalam bentuk okay. basking. Jadi saya explore lah. Saya baru-baru nak explore lagu macam lagu Heliza. Sallallahu alaihi. Kita buat dalam tone lelaki. Lepas tu saya baru nak explore yang famous dengan lagu apa? Sabian, Sabian. Sabian. Apa kita baru nak kita nak belajar lah. Kita baru belajar tiba-tiba dapat jemputan. Okay. Asyik baik kami ada ada set list tu. Okay, jadi tak canggung lah selepas tapi, tapi macam you nak dapatkan sesuatu lagu tu lama ke ataupun macam mana? Tak masa dia tu nak latihan dia tu macam mana? You dah boleh dapat dengan sekejap ke ataupun ambil masa yang lama? Ikut tengok pada lagu. Okay. Ada lagu tu kita biasa dengar, macam contoh lagu Sabian tu kita biasa dengar tapi tak praktis. Alright. Cepatlah. Kena lagu macam jarang dengar, contoh kami buat lagu sesungguhnya. Sesungguhnya. Ambil masa juga saya praktis kat rumah. Allahumma. Jadi tapi tak apa bila masa manis ni bila dah dapat lah. Yeah, dan betul lah. Setakat ni koleksi lagi kami kami buat lagu Raihan. Lagu Raihan. Selawat. Selawat. Asyhadu alla. Jadi saya tengok mungkin mula-mula persepsi abang-abang, pakcik-pakcik mungkin marah. Yes. Tapi dengan kami berpakaian macam ni, orang nampak positive side dia. Jadi sebelum kami belajar kat situ, bila orang dah orang dah start dengan dengan selawat apa semua, kita nak sambung, takkan nak sambung dengan dengan benda-benda yang dengan lagu Titanic pula kan. Alhamdulillah ada set di lagu tu. Sejam pertama kami buat, owner puas hati. Okay. Jadi maknanya selepas sejam pertama tu barulah kita boleh lagu-lagu lain. Alright. Lagu-lagu nasihat kan. Betul. Alhamdulillah kami belajar satu benda yang baru lah. Jadi dan sekarang pun kami dijemput juga malam untuk bermain di Johor Seafood. Johor Seafood. Johor Seafood shout out. Shout out. Jadi antara pelopor awal shout out di Johor Bahru. Dia dah 4 tahun setengah beroperasi. Okay. Jadi, so you all baru dipanggil lah. Dipanggil. Dia pun dah lama stop basket. Dia untuk apa? Dia untuk setiap hari apa? Kami bersiaran Sabtu malam. Sabtu malam pula. Jadi siang di jangan jadi orang tamak lah. Bukan, kita tak mencari. Kita tak mencari tapi orang yang memberi. Orang mencari kita. Mula-mula kami tolak. Kami takut tak boleh perform pasal. Okay, right. Kena nyata kita manusia. Kadang-kadang saya takut kesihatan. Yalah, faktor kesihatan. Kadang-kadang saya takut kami tak mampu perform sebaik siang. Sebab siang dah perform kan. Okay. Jadi bincang-bincang cakap dengan tuan yang punya kedai. Cuba dulu bang. Cuba dulu. Alhamdulillah lah, bila kita share-share kat tempat tu. Dan Johor Seafood sendiri rupanya ramai followers. Ramai followers. Dan alhamdulillah rupanya menepati citarasa tuan kedai. Sebab dia nak music yang simple macam inilah kami. Satu simple dan tidak terlalu blast. Jadi untuk kami pun susah nak praktis sebab bayangkan kita dah biasa jam lagu 10, 8. Okay. Sekali nak main nak main dengan kadar 1, 2, 3 orang cakap jauh pergi dia. Jauh. Kami belajar juga so, dan alhamdulillah kita dah boleh perhatikan sebab kami main di sini di depan tu orang makan. Allah. Macam dekat Indonesia lah dia. Pengamen. Jadi, saya cakap biar kita cuba. Ni satu lagi cabaran kita sebab ilmu kat sini. Sebelah tu meja makan. Kalau nak minum 60-an, walaupun 60-an kuat sangat pun pakcik-pakcik menjerit nanti kan. Macam-macam tuan-tuan dan puan-puan, sedikit pengenalan, sedikit kefahaman tentang kumpulan Marhaen Buskers. Yang sebenarnya dalam Buskers ni juga kita boleh menyampaikan info. Kita berkongsi ilmu, mana yang tak tahu boleh jadi tahu. Betul eh? Betul. Dan juga dengan cara ni juga yang paling penting, yang paling utama, silaturahim kita. Paling mustahak sekali. Yes, insyaAllah mudah-mudahan. So awang, awang ni kurang bercakap lah. Dia memang pemalu ke macam mana eh? Yeah, malu sikit. Ha? Malu sikit. Malu sikit lah eh. Alamak. Nak dengar awang nyanyi lagu apa? Awang boleh nyanyi eh? Awang lagu ni. Kita tengok Plaza Larkin boleh? Ha? Plaza Larkin tu nanti lah. Nanti lah. Sama. Okay, lagu lagi. Lama ha? Eh? Ha. Okay. Lagu kita dengar. Lagu apa tajuk dia bang? Belanja dulu bagi tahu. Lagu lama ni lagu A Razak. A Razak Penantian. Boleh? Bintang Malam Ini. Bintang Malam Ini. Okay, alright. Kita bersama. Eh. Oh, wow. Sejarah ni. Sejarah. Sebab
Selama saya kenal dengan abang-abang kita, dia jarang ingat nama tajuk lagu. Tapi sebab dia berdepan dengan Blento tu yang dia. Saya terkejut ni. Saya pun tak sangka pula dapat jumpa dengan awang. Yes. Lama tak berjumpa dia yang tegur saya tadi. Saya jumpa brother ni tahun 2010. Jangan ceritalah pasal saya. Dulu dia slim sikit. Rambut panjang. Janganlah cerita sangat. Kantoi dengan you sekarang. Okey, kita bersama dengan awang dan juga you, bersama dengan kumpulan Marhen Baskers dengan lagu yang diberi judul Bintang Malam Ini, istimewa untuk anda.
Dahsyat. Lagu apa bagi semua jadi kan? Tadi you sudah nyanyi, ini Awang pula nyanyi. Jangan sampai orang rumah menyanyi kan. Boleh. Okey, apa pun saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Awang, pertama sekali Mr. Awang, yes, dan juga Mr. Yus. Kerana anda berjaya menawan pendengar-pendengar di yang berada di Plaza Larkin Johor. Mungkin di event-event yang lain. Sebenarnya bukan senang untuk kita menghiburkan orang. Bukan semua orang boleh kita hiburkan dan bukan semua orang boleh menerima kita. Betul. Tapi you all banyak, walaupun you all kata you all tak tinggi mana, tetapi walaupun kita rendah, tapi kita pandai menghargai orang, insyaAllah. Itu yang paling penting. Terima kasih. Amin. Sama-sama Awang. Awang dan juga Yus. Okey, kalau kita tengok tadi dalam banyak-banyak lagu, ada tak lagu yang tersendiri daripada Marhain Basker sendiri? Saya nak tanya dengan Yus lah. Yus ni sebab dia kalau bercakap ni dia ada gaya lah. Okey, silakan Yus. Tak ada istimewa. Okay, cuma right. Memang Marhain Basker mula-mula dah ada lagu sendiri. Okay. Sebab abang awang kita ni dia banyak bercampur dengan grup-grup basker di sekitar Johor Bahru. Okay, right. Jadi saya tengok dari situ dia masa mula-mula basking dia ada satu trademark. Okay. Dia selalu buat macam lagu welcome ataupun lagu pembukaan selamat datang untuk pengunjung-pengunjung. Alright, okay. Jadi saya tengok lagu tu dah cukup sifat. Ada lirik, ada cerita, ada penutup. Cuma lagu tu tak ada solo, tak ada pembuka, tak ada penutup. Okay. Dalam melodi. Okay, alright. Dan saya cakap dia, apa kata kita siapkan lagu ni? Alright. Jadi alhamdulillah dia percaya dengan saya. Okay. Saya tambahkan sikit lagu tu punya solo, saya tambah sikit pembuka, penutup. Oh, cuba siapkan dan tuan punya lagu selesa. Dia terima cadangan saya. Okay. Dan itulah setiap kali pembuka kami ataupun di tengah-tengah perjalanan atau orang ramai datang, lagu selamat datang kami. Lagu welcome lah. Welcome. Alamak, welcome Lucky. Yeah. Welcome Malaysia. Dan dan bonus dia, kalau kami tukar, contohnya kami main dekat CTC. Okay. Kita boleh tukar CTC. Yeah. Kalau kita main dekat Johor Seafood. Johor Seafood. Kita tukar. Yeah, kan? Nama kedai tu kita boleh tukar bila-bila masa. Itu nama dia creativity. Creativity tu kita nak. Tak sure awang, man. Tak sure-sure. Kita kenal dulu, man. Saya suka lagu yang simple, catchy. Alright. Senang sebut, senang dengar. Alright. Okay, so antara lagu-lagu yang you all punya sini, antaranya lagu apa ada? Jom basking kat sini. Okay, Ali-Ali JDT. Okay, yang terbaru saya masukkan Cinta Abadi. Yang ini lagu yang mana ni? Bukan, ini lagu yang tu lagu pertama. Okay. Itu yang Abadi. Abang main sekarang ni lagu Basking kat sini. Okey. Ini lagu siapa? Sepenuhnya. Awang. Kita dengar sekejap. Jom kita baca. Basking kat sini. Yeah. Jiwa tu kan? Bersama Awang. Ini lagu ni dirakamkan di secara live ke macam mana? Tak, kami buat dalam bentuk studio. Lepak kat sini. Ajak member, bawa family. Oh, jom makan di sini. Ini kalau main live sedap Azalakin, nama diberi. Memang sedap tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak boleh belanja banyak-banyak sebab lepas ni sebenarnya saya rasa terhibur juga tadi bila saya dengar lagu Basking kat sini. Ini sebenarnya baskes-baskes yang lain boleh jadikan satu contoh lah. Lagu-lagu patutnya, selain kita boleh main lagu orang lain, kita boleh main lagu sendiri. Punya suka, janji selera. Janji selera kan. Kami baski di mana-mana. Janji happy, layan kepala. Biasa-biasa. Lirik siapa buat lirik? Lirik saya. Abang Awang juga. Awang sendiri buat. Dahsyat awang. Alamak. Sekali-sekala boy, nanti kita turun boy. Kita turun Plaza Larkin. Jangan lupa tonton dan puan-puan datang Plaza Larkin setiap hari Sabtu dan Ahad bersama dengan Marhain Baskers kita. Ini lagu yang kedua ni yang saya dapat ni, Cinta Abadi ni. Okey, lagu ni melodi saya siapkan. Alright.
Lagu ni lagu lirik tulisan daripada staff kaki tangan Yayasan Warisan Johor. Okey, dekat Johor pernah dengar Yayasan. Memang lagu ni memang dia nak bagi dekat Marhaeng ataupun macam mana? Betul. Sebab saya sebelum saya terlibat saya langsung ke Marhaeng, saya memang dah buat beberapa single sendiri tapi tak pernah lah seserius sampai datang ke radio macam ni. Lebih kepada mula-mula tu nak buat, nak buat, lepas tu saya dah buat-buat. Kita tak ada channel nak keluar kat mana. Lepas tu abang-abang yang nampak ni mungkin menghargai. Cubalah buat use. Jadi saya ni mungkin sebab minat kita pandai sikit petik gitar, kita belajar. Dan contoh nak siapkan lagu Basking kat sini tu, saya kira total 6 jam. 6 jam nak 3 siap jam kan? Untuk music. Allahu Akbar. Walaupun lagu tu cuma 3 minit 48 saat. Memang suara saja untuk abang awal kita, walaupun lagu dia 3 jam. 3 jam bang. Gagak awak. Semput eh. Nampak tak ada. Dia satu proses yang berbeza sebab rakaman dengan nyanyi sama kan. Jadi saya cakap take time. Alah, you cakap terus terang yang faktor umur je lah. Yes. Cinta abadi. Ini kira single terbaru. Ya, daripada kami. Alright. Cinta Abadi. Lagu ni menceritakan tentang, okey, kalau orang dengar Cinta Abadi tu lebih kepada wanita. Wanita. Tapi tak, bila saya hayati lirik ni saya dapat awal 2018 saya dapat. Okey. Pun saja-saja je dia bagi. Cuba kata sajak dia. Okey. Saya ambil masa 3 bulan kot saya nak fahamkan lirik dia. Ya Allah. Sebab kita ada tuan tangan dia tu tulis. Okay, dia. Right. Saya tanya abang untuk apa? Tak adalah, ni simple-simple kita dah cakap cerita untuk bukan cinta untuk wanita aje. Maksudnya jangan janganlah kita putus ataupun kita rasa kita ditinggalkan tu dunia ni dah habis. Perjuangan tu masih lagi luas lagi banyak. Okay. Jadi saya baru faham. Jadi faham tu barulah saya maksud. Saya tak dapat melodi dulu. Saya dapat lirik. Okay. Macam mana pula saya nak sesuaikan lirik dengan melodi. Jadi dia satu proses yang susah juga sebab tanpa, alhamdulillah, tanpa saya membuang sepatah perkataan dia pun, saya isi semua dalam melodi yang saya dapat. Alright. Lagu ditulis oleh Zainal, Anis Zainal. Anis Zainal, lirik? Lirik ditulis oleh Zainal, lirik oleh lagu oleh saya. Alright. You sendiri yang nyanyi. Ini lagu ni memang dah ada dalam YouTube atau macam mana? Dah ada. Sebelum dah ada saya lah rakam, sebelum saya rakam secara secara proper, 2018 saya dah upload dekat dalam YouTube. Dah upload dah eh. Special sikit, dalam YouTube ada violin. Ada violin? Penambahan violin. Siapa yang main? Adik-adik saya juga daripada Orkestra Darul Takzim. Orkestra Darul Takzim. Oh, dahsyat. Bukan jalan-jalan, bukan kaleng-kaleng. Marhaeng Buskers. Ok, tonton dan puan-puan, dah 9.30 minit malam. So lepas ini kita akan terus putarkan. Ni lagu apa judulnya boy? Yang ni boy? Cinta Abadi. Cinta Abadi yang recording ni depan. Yang kat depan tadi eh. Kita dengar yang akustik kejap lagi eh. Boleh. Macam. Ok, sebelum tu tadi lagu apa tadi yang dia nak main tadi? Lagu apa? Basking kat sini. Basking kat sini. Boleh? Kat sini. Boleh. Kita dengar live sikit lah eh. Kita belanja basking kat sini. Kita ambil separuh je tau, jangan banyak tau. Ok. Eh? Alright. Nanti nak banyak-banyak, nanti suruh dia orang bayar kat KL sana. Kat apa? Plaza. Plaza Lakin. Ok, standby eh. Boleh. Ok, tajuknya apa? Basking kat sini. Basking kat sini. Ali-Ali Jariti. Ali-Ali Jariti. Kita dengarkan. Istimewa untuk anda. Campur lah, campur. Basking je. Basking je lah, basking je lah eh. Basking je. Okay, silakan. Johor ada kat sini. Oh oh oh,
makan di sini. Hello brother, gua nak tanya, lu makan apa? Lu punya suka? Janji selera. Kami basking di mana-mana, janji happy layan kepala. Oh oh oh, kami biasa-biasa. Dasyat brother, kumpulan Marhan Baskers. Saya rasa terhibur malam ni dapat jumpa dengan Marhan Baskers. Yus, terima kasih Yus. Sama-sama. Dan juga Mr. Awang, terima kasih. Terima kasih bro. Datang dari jauh menuju ke Cyberjaya. Sampai di channel kami CTC.FM. Kalau kita tengok apa yang kita tuliskan di belakang ni sebagai slogan kami, sila bacakan sama-sama CTC FM. Anda bersama kami. Yeah. Kami teguh di sisi anda. Yes. Nama Dasyat. Okey, sebelum nak berakhir ni, so ada beberapa ucapan yang terakhir daripada Yus ataupun Awang. Siapa yang nak wakilkan untuk buat ucapan yang terakhir untuk peminat-peminat sendiri, untuk semua yang mendengar, untuk isteri tulang belakang kita. Sebenarnya kejayaan suami ni datangnya daripada doa seorang isteri. Okey, so silakan ucapan yang terakhir. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum, bersama kami Marhan Baskers. Okey. Terima kasih yang terutama kali buat abang DJ kita, DJ Blank tu. Terbaik. Okey, rock on bro. Bersama Sendiri Music yang membawa kami ke sini. Alright, terima kasih. Tanpa Sendiri Music kami takkan sampai ke sini. Abu Kemenyan. Okey, abang-abu kita right. Kepada abang technician kita yang dekat dalam in house ini hari. Abang Bobo. Kita terima kasih. Alright. Dan tak lupa juga kami kepada keluarga kami, isteri kami, anak-anak. Dan juga yang selalu menyokong kami. Okay. Saya sebutkan nama di sini. Boleh, tak ada masalah. Okey, abang Azmi Mansor kita. Abang Azmi Mansor. Okey, AKA penyanyi asal masa yang di Black Blob, jadi album ini. Okay, alright. Okay. Kami juga ada Stop Zone. JDT Cafe. JDT Cafe. Kami kena sebut kat sini banyak kali. Okay, Stop Zone, JDT Cafe. Okay, tanpa Stop Zone, takkan ada Marhan Basker. Yes. Okay. Jadi yang terutama juga, dah tentulah pengarah Plaza Rakin.
Pengarah Plaza Lakin. Kenapa? Tanpa dengan cetusan idea dia untuk menghidupkan suasana meriah. Okay. Dengan adanya basking dekat sana. Alright. Mungkin kami tak bergerak lagi. Yes. Jadi cetusan idea dia tu pada tahun lepas diarahkan pegawai dia cari satu grup basking. Alright. Dan jenak yang yang simple boleh menghiburkan orang tanpa tanpa dengan maaf kata tanpa membimbingkan pengunjung-pengunjung. Tanpa mengganggu pendengaran orang lain. Okay, right. Jadi itulah yang paling penting dalam kewujudan Marhaen Buskers. Okay. Dan terima kasih buat kawan-kawan yang nak dengar lagu kami dan terima karya kami sahaja. Yes. Dan jangan lupa kawan-kawan di luar sana terus sokong Marhaen Buskers yang bertempat sekarang ini betul-betul bertapak di Plaza Lakin. Plaza Lakin, Kuala Johor pada setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad. Bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Dan jemput-jemputlah kelaman buku-buku kami. Laman apa? Muka buku. Ayat baru tu. Facebook kami Marhaen Buskers. Marhaen Buskers. So mana yang nak buat jemputan, nak jemput mereka buat persembahan boleh, tak ada masalah. Boleh berhubung dengan Facebook mereka Marhaen Buskers. Berhubung dengan Mr. Awang ataupun Mr. Yus kita. Itu saja. Itu saja. Kalau nak dapatkan juga cermata baju kami, boleh DM terus dengan Marhaen Buskers. Follow mo. Abang Yan kita toke dah. Saya daripada Syamsul Rahman, dia bagi tahu dekat sini cantik busana baju bunga tabur tahniah brother, kata dia. Ini orang Johor ni, dia Johor ni. Boleh dapatkan di busana sahabat busana di Zamri Ajis. Zamri Ajis. Yeah, yang terletak di mana? Alamat kedai di Kampung Melayu Majidi. Kampung Melayu Majidi. Okey, kalau saya nak share lah. Baju rias kita ni, yang baju bunga tabur ni daripada seni pakaian Tanjak. Seni pakaian Tanjak. Baju dalam ni, busana dalam ni oleh Hadi Bakar. Hadi Bakar. Dia akan sekarang kat Johor Bahru, dia tengah buka kedai tajuk Bangsaku. Bangsaku. Tanjak saya daripada Kajang. Daripada Kajang. Cik Azoni kita. Azoni. Azoli. Dia yang lipat ke Tanjak ni. Follow more. Jadi saya bawa semua kawan-kawan. Maksudnya daripada Kajang, daripada Johor Bahru. Semua sekali. Sebenarnya inilah perjuangan. Betul, kita bantu kawan-kawan, kawan-kawan bantu kita, dan kita berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, apapun, thank you, terima kasih kepada Yus dan juga Awang sama-sama daripada Marhaen Buskers. Saya tak sangka dengan izin Allah malam ni kita dapat bersama. Dan juga saya mewakili pihak CTC FM mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak daripada jauh datang menuju ke CTC FM. Dan juga kami mendoakan agar perjuangan kalian berdua berserta dengan keluarga, berserta dengan kawan-kawan yang lain terus sukses. Jangan berputus asa. Cuba yang baru, tak ada masalah. Yang paling penting, ilmu tu ada di mana-mana. Walaupun ianya lama, kalau kita gilap dia baik-baik, insyaAllah bila berkilau baru orang tengok balik. Ya Allah, indahnya lagu apa Pak Kaduk tadi kan. Nampak tuan-tuan dan puan-puan. So kepada pendengar-pendengar, jangan lupa terus menyokong Marhaen Buskers. Dan jangan lupa boleh tengok di YouTube, boleh tengok di Facebook pun ada. Facebook tadi Marhaen Buskers. Anda boleh terus tengok secara live lagu-lagu. Mungkin ada lagu-lagu baru daripada mereka, daripada single yang dulu-dulu mungkin diorang buat balik, kita tak tahu. So maklum-maklum lanjut, anda boleh tengok nanti di YouTube. Dan terima kasih juga kepada ni isteri, kepada Encik Awang yang terus serta memberikan sokongan. Terima kasih banyak-banyak. Kak Nina kita. Kak Nina. Kak Nina, Nunia Nun Alip Nina. Nampak. Okey, apapun saya rasa juga saya nak menyusun 10 jari ampun dan maaf kepada Yus dan juga Awang. Mungkin di awal pertemuan ada kata-kata yang kurang sedap didengar di halua telinga. Ampunkan saya, maafkan saya. Ayat saya biasa saya selalu cakap, manusia mana yang tidak pernah alpa dengan kesilapan. Betul eh? Hashtag tepuklah kawan-kawan. Okay, terima kasih kepada Marhaen Buskers. Lepas ni kita boleh tengok secara live video yang telah pun kita rakamkan secara akustik daripada Marhaen Buskers di studio CTC.FM. Saya akhiri dengan kalimah suci, wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arius amigos, pengangkut sayus, and bye-bye.